لله الحمد الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه halaman 9 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah. Rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Wassalatu dawi shalawati Allah wassalamu iku ala sayidina muko tetep ing atase Gusti kita. Rupane Muhammadin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyrafil mursalin kang dadi luwe mulyane biro-biro utusan. Wa khatamin nabiyyin lan pungkasane biro-biro nabi wa alali lan ngatasé keluargane Kanjeng Nabi at-thayyibin biro-biro kang suci kabeh wa ashabihi lan biro-biro sahabate Kanjeng Nabi at-thahirin biro-biro kang suci kabeh ajmain ahli sekabehane. Amma ba'du. Faqad ruya mongko teman-teman dan riwayatake. Apa ana Aisyah ta saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. An Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kala ngendika Kanjeng Nabi hakul waladi utai hakke anak ala walidihi ngatasé wong tuane anak iku ayusina yen to bagusake sapa walid ismau ing asmane atau arane walad ismau ing arane walad wayusina lan bagusi sapa walid mardiahu ing gonyusune walad gonyusune walad wayusina lan bagusi sapa walid adabahu ing tata kramane walad. Jadi anak itu juga punya hak kepada orang tua. Di antara hak orang, haknya anak terhadap orang tua itu, pertama, anak itu berhak untuk mendapatkan nama yang bagus. Tidak boleh anak jenenge Paimin, Tukimin misal. Itu boleh nuntut, anak itu boleh nuntut kepada orang tua agar namanya itu dikasih nama yang baik. Kak cuma keren, orang sekarang itu kan pokok syukur keren. Namanya apa, artinya apa, wis ndak tahu. Tony, wah keren. Tony. Siapa nama panjangnya? Saya Tony. Wes ngawur. Keren-keren kalau namanya ndak tahu itu nama siapa, wis ndak jelas itu. Diperbaiki, nama itu diperbaiki. Kenapa? Karena anak itu nanti, orang itu nanti di hari kiamat bakal diundang, atau istilahnya itu apa ya, dipanggil dengan nama dia dan nama orang tuanya dia. Ya, ya apa kalau nama kalian jelek, ya, ya apa gitu. Ya dipanggil di halayak umum dengan nama yang jelek itu ya kan malu. Kayak nama itu yang bagus, yang baik, artinya yang baik. Wayusina mardiahu, dan perbaiki apa, tempat penyusuan. Maksudnya tempat penyusuan itu ya apa, artinya yang menyusui dia itu dipilihkan yang baik-baik. Jangan syukur perempuan, anakmu tidak susoni, ae diwene. Jangan pilih-pilih. Ya benar niatnya baik, dia pengen nyusui ya, tapi rodo itu juga yurut tiba, kata ulama. Jadi rodo itu bisa, susuan itu loh, itu bisa mempengaruhi karakter dari anak. Kalau yang nyusui itu orangnya ngawur, ya jadi anaknya yang ngawur. Makanya anak itu rata-rata tabiatnya ikut kepada perempuan yang nyusui dia. Dalam hal ini ya kebanyakan ibunya. Ibunya ya apa? Kalau ibunya baik, ya anaknya baik. Kalau ibunya jelek, ya jadinya anaknya ya kayak gitu. Meskipun yang laki santri semisal, tetap jadi anaknya baik itu sulit.
Ya apa kalau kita punya bibit, bibitnya bagus tapi ditaruh di tempat yang tidak baik, jadi apa enggak? Ya bisa jadi tapi jelek jadinya. Jadi tiga unsur itu harus harus baik. Ditanamnya bibitnya bagus, ditanam di tempat yang bagus. Ojo kok syukur ayu kenal Facebook kok kawin ya. Beh, sayu iki. Sebab jomblo ora. Kesyukur ayu kok jak kenalan. Jangan cari yang baik-baik. Wa yusina adabahu, dan memperbaiki tata keramanya, tata kerama anak itu ya apa? Itu tiga. Wa ni bin Sirin radhiyallahu taala anhu qol kanu ana sapa ulama iku ya ta'lamuna dibinau sapa ulama al-hudaing pituduh kama ya ta'lamuna kaya oleh dibinau sapa dibinau itu belajar sapa ulama al-ilma ing ilmu wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu qol ing kana lamunana sapa rajul wong lanang iku la yakhruju yaktine atau becik metu sapa rajul fi adabing ing dalem tata ing fi adabi nafsi ing dalem tata kramane awake awak dhewe ne rajul ing dalem tata krama awak dhewe ne rajul asinina ing dalem pira-pira taun sumasinina nuli ing dalem pira-pira taun wan Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu ana Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ya Kanjeng Nabi iku al mizanu timbangan al akbaru kang agung wa alaihi lan ing atase Kanjeng Nabi tu radu den pentokake apa lasyau pira-pira wiji-wiji ala khuluqihi rupane ing atase tata kramane atau pakertine Kanjeng Nabi rupane ngatasi pakertine Kanjeng Nabi atau akhlake Kanjeng Nabi wasirati lan lampahe Kanjeng Nabi lampahe Kanjeng Nabi wa hudaulan pitutuhe Kanjeng Nabi fama mongko uta perkara wafaqah kang nojok ya apa maing alasya iku fawa mongko uta mai ku alhaku perkara kang hak wa mau te perkara khalafah kang nulayani apa mae ngasya iku bahwa mongko tema iku al batil perkara kang batil. Jadi orang itu pengen menyetandarkan bagus ndak sesuatu itu ya kembali kepada Rasulullah. Ini baik apa ndak itu mizannya, tolak ukurnya itu kepada Rasulullah. Ini baik apa ndak kembali kepada Rasulullah. Rasulullah gitu apa ndak? Jangan kemudian membuat patokan kepada oh ini tokoh ini banyak banyak pengikutnya, bukan bukan itu. Banyak pengikutnya, dia sholat gak pakai wudhu lah, enak betul. Cari ulama siapapun itu, gak ada yang sholat gak pakai wudhu itu, gak ada. Wah ini gara-gara banyak pengikutnya akhirnya apa? Diikuti, wah gak apa-apa kalau dia itu wali. Lo wali itu standarnya dikembalikan lagi kepada syariat. Gak ada wali itu kecuali dia itu yatasanna bisunnatin nabi. Kecuali dia itu pakai syariatnya Rasulullah. Bagaimana mungkin orang itu dicintai oleh Allah sedangkan dia jauh dari syariatnya Rasulullah? Tidak masuk akal. Paham? Ada orang itu dicintai oleh Allah atau dikenal sebagai istilah seorang wali, itu dia gak bakal diangkat kecuali dia itu menjalankan syariatnya Rasulullah. Oh, kok dia aneh-aneh wali? Oh dia helap, jadab, jadab Jawa itu. Nanti jadab Jawa itu gak waras. Mizannya itu kata ulama ya tadi, mizannya itu adalah Rasulullah. Semuanya itu tolak ukurnya itu beliau. Wan Habib ibn Syahid qala. Qala Habib ibn Syahid itu enggak tahu itu kok saya cek itu ada dua itu Habib ibn Syahid itu ada dua, ada yang Maula Guraibah, ada yang Maula Salimah ibn Abdul Qais. Sama dua-duanya sama ulama itu. Kalau nama depannya sama Habib ibn Syahid. Allahu alam yang mana itu. Satu Maula Guraibah, satu Maula Salimah ibn Abdul Ghaz. Allahu alam itu yang mana itu. Qala ngendika sinten Habib libnihi maring anak lanange Habib Ishab bareng ana sira al-fuqaha
Biro-biro ulama ahli fikih. Wa ta'alam lan belajar sira minhum saking al-fuqaha adabahum eng tata kramane fuqaha. Fa inna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono musahabah atau ishabil fuqaha itu. Iku ahabbul we demenake ilayya maring ingsun min kasirin saking perkara ke minal hadisi saking hadis. Jadi ulama ahli fikih itu dibarengi atau disandingi istilahnya. Yang dipelajari itu etikanya bukan ilmunya. Ulama fikih itu kadang kalau yang dijadikan acuan sekedar ilmu fikihnya itu ngawur kadang. Jadi yang dilihat dulu, dilihat tata kramanya itu apa, etikanya apa, akhlaknya apa, bagus apa enggak, itu cocok apa enggak perilakunya itu dengan ilmu yang dia punya. Makanya sekedar fikih saja itu kata ulama rawan mas ya, harus ada dua, harus fikih juga akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, fikihnya bagus, nah itu baru benar. Tidak boleh lepas salah satunya itu. Sekedar bagus saja, tata kramanya bagus, etikanya bagus, fikihnya tidak punya fikih, ya bisa ngawur sholatnya, bisa ngawur puasanya. Jadi dua itu. Waqala lan dawu sinten Ruwaimin radhiyallahu taala anhu ya bunayya ij'al dadekno sira ilma kaeng ilmu sira milhan ing uyah wa dabakalan adab sira dakikon ing tepung tepung tok ndak ono uyahe yo ambar uyah tok ndak ono tepung yo asin yo ndak enak. Jadi dua itu harus ilmu tata krama. Ojo kok santun ya tapi nggak sopan. Ya ojo ki nunduk-nunduk itu tuh apa yang nunduk-nunduk itu milih delok sandal itu di sing apik. Ojo nunduk tok ya ya nunduk yang duel ilmu fikih lho. Itu dua itu harus dipakai ij'al ilma kamilhan wa adab kadagigon. Ilmunya itu dipakai, adabnya tata krama itu ya dipakai. Wa qala lan dawu sinten Ibnu Mubarak radhiyallahu taala anhu nahnu taikito ila golilin maring perkara kang kidik minal adabi saking tata krama iku ahwaju luwih mbutuhake minna saking kita ila kasirin maring perkara ke minal ilmi maring ilmu. Juga guru kami pernah dawu hampir sama dengan dawuhnya Ibnu Mubarak itu Al-Imam Al-Habr Habibdil Qadir Bilfiqhi itu kata beliau nahnu la nahtaju ila kasirin minal ilim walakin nahtaju ila kasirin minal adab. Jadi kita itu kelompok kita itu tidak butuh kepada banyaknya ilmu gitu. Bukan ilmu itu tidak penting, tidak. Maksudnya cara ditimbang banyak ilmu tapi etikanya sedikit itu pilih mana gitu. Bukan kok waloh ngono berarti yang penting sopan cara apalan wis rapal ndak popo yo gak ono. Enggak, bukan berarti begitu. Pokok santun musyawarah ndak usah musyawarah, itu keliru itu. Maksudnya itu cara alim tanpa adab dengan adab tapi ora pati alim iku pilih ndi? Itu pilihnya yang ndak pati alim tapi duwe adab, ngono lho. Cara pilih-pilihan seperti itu. Nah, ini bagi orang yang kalam-kalam seperti ini jangan ditelan mentah-mentah, berarti goblok ritek ndak apa-apa berarti. Pokok iku mau sopan santun. Bukan seperti itu. Maksudnya itu ya tadi orang alim itu ya jangan cuma alim tok gitu loh. Harus ilmunya dipakai, tata kramanya juga dipakai gitu. Ojo jangan dibuat dalil nanti ya. Begitu enggak usah alim, enggak usah belajar, enggak ada. Wakilan den dawake, wakilan den dawa kelima mina maring imam kita Syafi'i rupane imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu kaifa ala kaya apa syahwatu kau de syahwat sira lil adabi maring tata krama. Pokola asma'u ngrungu ingsun bil harfi kelawan sak huruf minuh saking adab fatawaddu nuli demen apa adoi piro-piro
anggota ingsun innalaha sak temene iku tetep kaduwe syahwat adok gitu innalaha sak temene iku tetep kaduwe adok ismanono mengrungu tatana amu kang amre enak apa adok amre enak apa adok bi kelawan adab bi kelawan adab wakilan din ucapake lahu maring Imam Syafi'i wa kaifalan alaiko ya apa tola buka utai nyupri siro lahu maring adab pakok kola dawu Imam Syafi'i iku tolabul marati koyo nyupri ay tolabi lahu iku tolabul marati koyok nyupriong wadon koyok nyupriong wadon almudillati kang kilangan waladha ing anake mar'ah walaisa lan ora ana iku lah tetep gadhe mar'ah sapa ghairuhu liyane walad sapa ghairuhu liyane walad. Jadi beliau itu betul-betul mencari adab itu kayak perempuan yang kehilangan anak satu-satunya. Apa? Orang itu biasanya kalau punya anak satu-satunya itu kan dilem, hah? Diwelem sembarang kalir sampai gak oleh lapo-lapo. Awas lu, awas lu. Hati-hati, hati-hati. Sampai anaknya itu gak bisa berkreasi. Sedikit-sedikit itu awas, sedikit-sedikit hati-hati. Orang-orang dulu itu gak terlalu ruwet, ngurus anak itu gak terlalu ruwet. Ya cok terlalu, itu anak itu kasihan nanti. Anak itu kalau terlalu di bukan-bukan dalam apa ya, bukan karena pengen mengetati aslinya. Orang tua kayak gitu itu bukan ngetati aslinya, tapi bentuk kasih sayangnya dia kepada anak. Akhirnya pengen bergerak kayak gini enggak boleh, pengen kesana enggak boleh, pengen kesana diwanti-wanti. Tapi kasih sayang model kayak begini ini kasih sayang yang akhirnya apa? Bikin anak itu depresi akhirnya. Enggak bisa berkreasi. Kenapa? Karena pengen bergerak kayak begini takut sama wanti-wantinya. Saya juga pengalaman saya juga seperti itu. Saya enggak terlalu khawatir sama wanti-wantinya orang tua. Ya mas lu, hati-hati kalau kesan. Aslinya enggak takut saya itu. Tapi berhubung orang tua bilang kayak gitu itu minder akhirnya. Bukan apa? Takut, khawatir gitu. Khawatir kalau saya nerjang nanti ngelanggar perintahnya orang tua ya malah kualat. Khawatirnya itu. Bukan khawatir di jalan atau enggak bukan khawatir itu. Jadi karena sering diwanti-wanti itu. Awas lu hati-hati. Saya bilang kadang sama orang tua, saya itu enggak takut sama kayak gitu itu enggak takut. Saya lebih takut sama omongannya sampean. Sampean ngomong kayak gitu itu bikin saya keder, bikin saya itu khawatir. Terus sama enggak bilang kayak gitu itu enggak. Kadang kayak gitu. Ya sementara kita sebagai anak ya enggak masalah. Tapi suatu saat misal sebagai orang tua ya jangan terlalu apa? Jangan terlalu mengekang anak. Anak itu jangan terlalu dibatasi, kasihan. Aturannya anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda gitu. Enggak sama. Dulu saya telat ngaji sore itu maghrib itu penjalin itu sama paman saya. Penjalin bener gini itu dihajar betul. Telat 5 menit saja, telat 5 menit dihajar. Wah, anak sekarang mau dihajar kayak begitu. Hah? Kok enggak dilaporin polisi untung kan? Laporne wong tuane wis bayang-bayang ngene. Cara mendidiknya anak zaman sekarang dulu itu beda. Jangan kalau saya dulu santri dulu itu begini. Itu dulu, sekarang itu punya aturan sendiri. Jangan kemudian dikembalikan ke zaman kuno. Kita pun yang ngomong kayak gitu itu kalau dibandingkan dengan santri dulunya itu juga gak ada apa-apanya. Itu juga enggak sama. Ya sudah enggak usah banding-bandingkan. Saya dulu ya. Yang penting sekarang itu kayak apa? Kalau kita enggak bisa move on dari yang dulu itu, ya enggak bisa bikin perubahan. Saya dulu itu, kalau saya dulu sehari itu belajar sekian kitab. Ya dulu enggak ada HP. Orang dulu itu mungkin yang nganggur pelongo-pelongo itu ya buka kitab. Lah sekarang nganggur buka apa? Buka Paman mengkotai sepandai wong ikulah iman, orang-orang iman ikemojud lau kadu iman
iku la tauhid rono tauhid iku mujud lahu kaduwe man. Waliman udaiman iku yujibu netepake apa iman syariat yang syariat. Paman mongko udawi wong la syariat kang rono syariat iku mujud lahu kaduwe man iku la iman rono iman iku mujud lahu kaduwe man. Wala tauhid lan ora tauhid iku mujud lahu kaduwe man. Wa syariatu ta syariat iku yujibu netepake apa syariat aladab yang adab faman faman mungko te sepanu iku ladab rono tata krama iku mujud lahu kaduwe man iku la syariat rono syariat iku mujud lahu kaduwe man. Wala iman lan rono iman iku mujud lahu kaduwe man. Wala tauhid lan rono tauhid iku mujud lahu kaduwe man. Intinya orang itu harus punya adab. Kalau ndak ya ndak dianggap punya syariat, ya ndak dianggap punya iman. Fahadi mengkautai ikilah an-nusus kuluha ya sekabihane hadihi kunususun biro-biro nas atau penjelasan sorihatun kang pertelo wakwalun biro-biro dawuh muayyadatun kang den kuatake muayyadatun kang den kuatake binuril ilhami kelawan cahaya ilham mufassihatun kang martelake biuluwi maka natil adabi kelawan luhure kedudukane tata krama biana jami'al amali mana tadi benar itu biana jami'al amali kelawan sekabiane kelawan sak temene sekabiane pira-pira amal dinia di kampung so agomo kolbiatan iku bungso hati kana tono bo amal au badaniatan utawa badania bungso badan kauliatan iku bungso ucapan au fi'liatan utawa bungso penggawean biana jamial amal iku layu tabaru dan wilang-wilang apa seun swiji-wiji minha saking amal ila ingkana aing yen to ana apa sek aing yen to ana apa sek iku mahfufan den upengi mahfufan den upengi apa den upengi itu diliputi itu diliputi bahasa Jawanya den upengi bil mahasini kelawan biro-biro kebagusan aladabiyati kang bangsa tata krama wal mahamidilan biro-biro pujian sifatiyati kang bangsa sifat atau karakter luar makarimilan kemuliaan al-khuluqiyati kang bangsa pakerti wabi anna tahliyat al-amali lan kelawan saktemeni maes-maesi amal bil adabi kelawan adab ajilan iku kang gege alamata kobulihi iku ajilan ay wabi anna alamata kobulihi kelawan saktemeni tetengere dan terimani adab iku ajilan mben apa mben nanti ya ngende-ngende ya wabiyana ladabalan kelawan sak temene adab kamaya taju iku kamaya taju kaya oleh butuh ilahi maring adab sopal muta'alimu wong kang belajar fi ahwali ta'alum yang dalam piro-piro tingkai belajare muta'alim ing dalam biro-biro tingkai belajare muta'alim ya tawakofu alaihi ya tawakofu dadi kandeg wabiyana ladaba kama ya talamu iku ya tawakofu gitu iku ya tawakofu dadi kandeg alaihi ngatasi adab sepal mu'alimu wong kang ngajar sepal mu'alimu wong kang mulang fi makoma tita'alimi ing dalam biro-biro derajat ngajare malim dalam biro-biro derajat mulangi malim. Jadi yang butuh adab itu bukan hanya anak, bukan hanya anak kecil saja, bukan hanya santri, ya atau pengajar itu juga butuh. Jadi jangan mentang-mentang nanti ya
santri aja yang harus pakai tata krama, enggak ya, pengurusnya juga sama. Makanya kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Enggak masuk golongan kita, kata Rasulullah, orang yang enggak memiliki kasih sayang kepada anak kecil dan tidak menghormati kepada orang yang tua. Yang tua ngasih apa namanya? Punya kasih sayang kepada yang kecil ngormatin sama yang tua. Lah itu jangan kok yang tua kok kurang ajar karo sing gede. Lah sing tua oleh kurang ajar karo sing cilik. Ya ndak sama. Yang kecil ndak boleh kurang ajar sama yang tua. Yang tua begitu, ndak boleh ngelamak sama yang kecil, ndak boleh semena-mena gitu. Mentang-mentang cilik, kopi kayak noh. Ada yang kayak gitu, yang tua-tua ya. Itu yang di pondok biasanya begitu dulu. Wah, saya itu korban kayak gitu, korban saya dulu itu. Korban di pondok itu korban apa namanya? Disuruh-suruh itu. Hujan-hujan ya. Bukan gawe kopi, gawe kopi. Gawe kopi. Padahal kamar ke warung itu lumayan. Sini ke mana ya? Pondok Putri gitu lah. Hujan lebat kan otomatis kan ya kena apa namanya? Kena cipratan air itu mungkin lah sedikit-sedikit. Airnya kebanyakan. Wah, itu sik diseneni mana? Batin gua kurang ajar kan. Awas ben kon duwe anak. Cara aku sik ning kene anakmu mondok, wah tak ge bancik ning aku. Kok untungnya saya jadi pengurus itu sudah punya kasih sayang lah, lumayan. Jadi ndak jadi balas. Ya ndak boleh kayak gitu itu. Sering, saya dulu sering, karena saya pondok itu dulu, di pondok itu masih kecil, habis tamat SD dapat satu minggu mungkin. Nah, itu pondok sudah, berangkat ke Lirboyo, jadi balik itu saya di Lirboyo. Balik saya di Lirboyo. Hampir tidak ikut dulu, biasanya kan habis sekolah itu kan ada rekreasi dulu itu, saya hampir tidak ikut rekreasi. Gitu. Tidak mau betul, dipaksa orang tua itu tidak ikut, pengen langsung mondok gitu saja. Ini masih kecil. Di Pulokodoto, dilalah ketika itu di kamar itu gede-gede. Cara ukuran itu paling kecil itu tamat MA itu paling kecil itu. Itu pun ada di sekitar 2-3 mungkin. Rata-rata itu usia 22-23. Terus siso merintah lho, wani merintah lah. Ngetok kuku lho kadang. Bener, saya pernah. Ketan kuku. Batin gue, tanganmu ini leng di leng. Itu kakinya bener itu. Ngono elek di sini ini mana? Kok bisa ngedok kuku tahrau sih? Bisa ngedok kuku porak ya? Senang ya berhubung cilik ya sekalah ya semeneng ya. Perintah mana? Sekacau ya. Tapi ya biasa santri dulu itu ya tidak terlalu. Jadi cara bulian itu aslinya di pesantren itu tapi tidak sampai fisik gitu. Ya cuma sekedar kayak gitu gitu. Wajlok teman, tidak karim buli nonyo no ya ora, gojlokan itu sudah biasa di pondok. Sudah mana tadi itu? Walamma balagat indalam nalikane tumeka apa rutbatul adabi derajate adab tata krama ila hadil martabati wa kanat lanana apa madariku mufassalatihi gon panemu perinciane adab iku khofiyatun iku khofiyatan samar iku khofiyatan samar daani ngajak ingsun apa ma perkara ae tukang ningali ingsun minih tiaji talabati saking butuhe santri ilahi maring ma wa daani maraitu minih tiaji wa usri gitu minih tiaji wa usri atofnya ke sana wa usri tikrori tauqifihim lan angele bolan balenine nuduhake tolabah angele bolan balenine nuduhake tolabah alaihi ngatasi ma ila jam'i da'ani mara itu ila jam'i hadi risalah gitu. Maring ngumpulake kikilah risalah tadkirotan krono pepiling pengiling gitu. Pengiling atau pepiling linapsi maring awak dewe ingsun walil kosirin alan maring biro-biro ngkang cupet
Orang cupat itu maksudnya orang yang tidak terlalu bisa berpikir. Min abna'i jinsi saking piro-piro anak jenis ingsun. Saking piro-piro anak jenis ingsun. Lho iku mangkane wong alim iku lek ndelok wong nakal iku gawe kitab. Ora kok nyeneni. Paham? Mbah Hasyim Asy'ari itu lihat santri nakal itu kemudian terketuk hatinya buat bikin kitab. Ora kok muring-muring. Paham? Iku bedane wong alim karo wong goblok iku ngono iku. Wong goblok kudu nonyo ae kudu nakzir. Wong alim iku ora. Itulah nih. Da'ani mara itu min ihtiyaji talaba ilahi wa usri tikrari tauqifihim alaihi ila jami hadir risalah. Dari kasih sayangnya itu kemudian memunculkan apa ide untuk ngarang kitab. Enggak kemudian bikin peraturan baru. Paham? Nah, kalau keburu ya gaya peraturan anyar. Saya sering bilang emang, saya sering bilang dari dulu, saya sering bilang saya itu paling anti itu kayak gitu. Paling anti sedikit-sedikit ada pelanggaran kemudian kok kebayang peraturan. Ada pelanggaran moro-moro kebayang bikin peraturan baru, saya paling anti dari dulu. Saya merasa saya itu sebagai santri dulu itu nakal. Jadi kalau ada peraturan baru kok apa istilahnya? Memojokkan santri nakal itu tersinggung saya itu. Sebagai alumni. Ya bukan berarti jangan kok bikin peraturan. Sering bikin, bukan itu. Maksudnya itu jangan terlalu apa istilahnya ya? Inilah Mbah Hasyim itu sebagai teladan buat kita. Bagaimana kemudian apa istilahnya kita melihat santri nakal itu tergugah hatinya ini ya apa gitu loh. Yang perlu dibenahi itu bukan santrinya dulu. Lihat Mbah Hasyim itu, tadzkiratan li nafsi. Sebagai pengingat, bukan buat pengingat buat orang yang nakal, bukan. Bukan buat santri yang nakal, tadzkiratan li nafsi, buat pengingat kepada saya. Itu yang dipenuhi. Makanya kata beliau tadi itu mana? Jadi yang butuh ilmu itu, yang butuh tata krama itu bukan hanya santri, pengurus pun juga sama, ustadz pun juga sama. Enggak kemudian mentang-mentang sudah naik pangkat, oh berarti saya lepas adat. Enggak seperti itu. Berhubung sudah jadi pengurus ya mentang-mentang, berhubung sudah jadi ustadz mentang-mentang, berhubung sudah jadi kiai mentang-mentang. Enggak, bukan itu. Ngawur itu namanya. Halo Mbah Hasyim, betul lihat. Nafa mukum kopareng manfaat. Wasama itu halan ngarani sapa ingsun ing risalah adabal alim ing adabe wong alim wal mutaalim lan mutaalim. Bukan adabul mutaalim wal alim, bukan adabul alim, tata kramanya orang yang alim. Tata kramanya orang alim dulu yang perlu itu. Baru setelah itu mutaalim. Ya meskipun kita bukan orang alim aslinya. Ngono kepedian berarti aku iki sing butuh sih. Tutuk. Blas kene mutalib ngene. Padha ae. Engko aku ngomong ngono kon rumangsa berarti aku sik. Kedapuranmu ae sok pede le. Krungu alim iki wis beh sahwate langsung. Nafa muga bareng manfaat cinten Allah Gusti Allah biha kalawan risalah fil hayati ing dalem kauripan wa ba'dal mamati lan ing dalem sawise sedo innahu satemene Allah iku waliyul hasanat dat kang nguasani biro-biro kebagusan. Al babul awal fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limhi lan keutamaan ing ngajar ilmu wa ta'allumi lan bibinau ilmu. Qala ngendika sinten Allah taala yarfa'illahu alladziina amanu minkum alladziina utul ilma darajat. Yarfa'i ngangkat, yarfa'u ngangkat sinten Allah Gusti Allah alladziina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin minkum saking sira kabeh alladziina lan wong akeh utuh kang den paringi sapa alladzin al ilma ing ilmu darajatin ing dalam pira-pira derajat. Ay yarfa'u tegese ngangkat sinten Allah al ulama ing ulama minkum saking sira kabeh darajatin ing dalam pira-pira derajat. Bima kelawan perkara jamau kang ngumpulake sapa ulama. Jamau kang ngumpulake sapa ulama minal ilmi saking ilmu wal amalilan amal. Qala
Kala ngendika sinten Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma darajatul ulama utahe bira-bira derajate ulama faqal mukminina ing dalam dhuure bira-bira mukmin iku bisa bimiati darajatin iku bisa bimiatin kelawan 700 apane darajatan derajate iku 700 apane darajatan derajate mau tawi panggonan baina darajataini utawa jarak baina darajataini kang tetep ing dalam antarane derajat loro iku khamsumi ati amin 500 tahun jaraknya dengan orang mukmin biasa itu 700 dan tiap satu derajat itu perjalanan 500 tahun karek peng itu 500 tahun peng 700 itu kalau wakala ngedika sinten Allah Gusti Allah taala syahidah nyekseni sinten Allah Gusti Allah annahu sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah kemujud illahu angin Gusti Allah wal malaikatu lan malaikat ay syahida al malaikatu gitu. Wa ulul ilmi lan wong kang duweni ilmu alaya fabada'a nuli ngawiti sinten Allah Gusti Allah taala halimulur sinten Allah binafsihi kelawan awak dhewe ne Allah wasanalan ngaping pindoni sinten Allah ngaping pindoni sinten Allah bi malaikatihi kelawan malaikati Allah wasallasalan ngaping teloni sinten Allah bi ahli ilmi kelawan ahli ilmu wa nahi kalan nyukuping sira bihadza kelawan iki iki keterangan bihadza kelawan iki iki keterangan apane syarofan kemuliaane wa fadlan lan keutamaane wa jallatan lan keagungane wa nablan lan baguse wa qol ngendika sinten Allah Gusti Allah nabil itu sebenarnya bisa bermakna cerdas gitu, bagus, pinter. Wa qol an dawu sinten Allah Gusti Allah innama yakhsha ing bestene wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking biro-biro kaulane Allah sapal ulama u biro-biro ulama. Wakalan dawu sinten Allah taala innal ladina amanu wa amilus solihat innal ladina sak temane wong akeh amanu kang padha iman sapal ladin wa amilul lan ngamal sapal ladina solihat ing biro-biro amal soleh ulaika utai samudayane iku ulaika utai samudayane mengkono-mengkono aladin iku ulaika utai samudayane mengkono-mengkono aladin hum yu aladin iku khairul bariyah luwih baguse makhluk luwih baguse makhluk ila kaulihi ta'ala temu kemarin dawai Allah ta'ala wa dhalika liman khosya rabbah dhalika utawi swarga iku liman kadhe wong khosya kang wedi sapa man rabbawa ing pangerane man faktadot nuli natrapi opal ayatani ayat loro annal ulama'a yang sak temene pira-pira ulama hum ya ulama iku aladina wong akeh yakhsauna kang padha wedi sapa aladin yakhsauna kang padha wedi sapa aladin Allah ing Gusti Allah taala walladina utawa akeh yakhsauna kang wedi sinten aladin Allah ing Gusti Allah hum ya aladin Allah yang Gusti Allah hum ya aladin iku khairul bariyah luwe baguse makhluk fayunti junuli buah hake maksudnya kesimpulannya gitu maksudnya natijah gitu bahasa mantek itu natijah apa anal ulama asa temani ulama hum ya ulama iku khairul bariyah luwe baguse makhluk wakalan dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong iku yurid ngersake sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yufakihu mongko mahamake sinten Allah ing man fidin ing dalam agama yufakihu mongko mahamake sinten Allah ing man fidin ing dalam agama wakolan dawus sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ulama utai bira-bira ulama iku warasatul anbiya pewarisai bira-bira nabi wahasbuka lan utai perkara kang nyukupi wasbuka nyukuping sira gitu. Wasbuka lan nyukuping sira bihadi darajati. Kelawan iki kila derajat apane majdan kaagungane. Wa fakhron lan kebanggaane. Wa fakhron lan kebanggaane. Wa bihadi rutbati lan kelawan kikila rutbah. Apane syarofan kemuliaane wa dzikrolan pinuture. Wa dikrolan pinuture wa idha kanalan indalam menalikane ono apa kelakuan ikula rutbata ora ono derajat iku mawujud faukon nubuwati indalam sakndure
sifat kenabian ing dalam sandure sifat bangsa kenabian ya fala syarafa mangkorano kemuliaan iku mujud fauqa syarafil wirasati ing dalam sandure keutamaane dadi pewaris, dadi pewaris keutamaan ing dalam dure kemuliaane dadi pewaris litir karudbati maring mengkono-mengkono derajat. Wa ghayatul ilmi utai katoke ilmu iku alamalu ngamalake bihi kelawan ilim lianahu krono satemene amal iku samratuhu buai ilmu wa faidatul umri lan faedai umur wa faidatul umri lan faedai umur wa zadul akhirati lan sangune akhirat sangune akhirat faman mengkotai sepane wong iku dofaro iku dofaro markoleh sapa man bihi kelawan ilmu saida mongko bejo sapa man wa man uti sapane wong iku fatahu pot ing man atau ketinggalan iku fatahu pot ing man khosiro khosiro mongko tuno tuno itu rugi tuno sapa man khosiro mongko tuno sapa man wala madzukira ing dalem nalikane den tutur indahu ing dalem sandinge Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam den tutur atau den sebut sepuro julani wong lanang loro aduma utai salah swijine rojulani ku abidun nungkang ahli ibadah wala khorulan utai kang wanai ku alim menung alim kola ngentiko sinten Kanjeng Nabi fadlul alim utai ku utamani wong alim malal abidi ku fadli iku ka fadli koyok ku utamani ngsun ala adinaku mengatasi luweh andape sirokabeh yang atasnya luwe andabe sirokabe iku jangan salah paham ya, ini abid perbandingan orang alim. Jadi ada dua orang, satu orang alim, kedua orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah tidak punya ilmu gitu, bukan orang ahli ibadah punya ilmu, jadi dia rajin sholat tapi tidak ngerti ilmunya sholat gitu maksudnya. Bukan orang rajin sholat dia punya ilmu tapi tidak menguasai kitab apa gitu, bukan itu. Maksud abid di sini itu orang ahli ibadah ndak punya ilmunya. Dia belajar sholat taraweh tapi ndak ngerti tata cara sholat taraweh. Ketinggalan sholat isya, habis itu moro-moro apa? Nyelonong ikut jamaah sholat taraweh. Itu tarawehnya ndak sah, paham? Itu moro ngomawur kayak gitu. Ini dibanding sama orang alim, ini masih kata Rasulullah kafadli ala adnakum, kayak keutamaan saya dibanding sama keutamaan kalian. Jadi harus ngerti taraweh witir itu pengerjaannya harus setelah sholat isya. Ojo nyelonong sholat isya langsung witire ben mburi. Apa nyelonong sholat witir sholat taraweh sholat isya belakangan, ini malah ndak sah itu. Bukan ndak sah ndak dapat apa, bukan, jadinya sholat sunnah mutlak, paham? Jadinya sholat sunnah mutlak bukan sholat taraweh. Isuk ketinggalan mana akhirnya sak ulan poso iku ndak entuk pahala sholat taraweh blas. Rumangsane dhek entuk sholat taraweh. Wong kan ojo telatan kan, paham? Ya bakal telat kan. Tanggung rokoke. Ana tadi. Itu perbandingannya seperti itu. Bukan kok orang. Jadi kalau dia sudah ngerti ilmunya sholat, dia sudah ngerti ilmunya puasa, tapi ndak terlalu paham muin gitu, ndak terlalu bisa basuh gitu, itu bukan, itu sudah punya ilmu itu berarti itu. Jadi perbandingannya jangan distandarkan dengan menguasai kitab tertentu, bukan. Maksudnya abid di sini orang ahli ibadah ndak punya ilmu ibadah yang dia kerjakan gitu. Rajin puasa tapi tidak punya ilmu puasa yang dia kerjakan, itu perbandingannya gitu. Lho cok rumoso ngalim jarang ibadah mari ngono ketemu wong rajin poso. Alah sehebat aku ya. Aku alim dhewe masih rajin poso tapi kan ndak alim. Bukan perbandingannya kayak gitu. Itu malah rawan orang kayak gitu. Orang merasa kayak gitu justru rawan. Rawannya apa? Rawannya dia masuk kategori orang alim yang tidak mengamalkan apa ilmunya. Malah bahaya itu. Selalu merasa dianya yang baik. Pokoknya tadi itu,
Kalau ada fadlul alim alal abid ka fadli ala dinakum, langsung kebayang, oh saya itu lebih baik daripada itu, berarti yang rajin puasa itu sampai kurus krempeng itu, wah sih api anakku sih, aku rajin rajin musyawarah, paham ya anak, paham iki, paham iku, terbayang kayak begitu tok, selalu yang terbayang kan dirinya. Tapi kalau ada ancaman hadis itu, pokok yang pertama kali disiksa nanti di akhirat itu adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Wah itu sudah, itu hilang sudah itu. Enggak, saya bukan orang alim kalau saya. Orang bodoh saya. Tapi kalau ada hadis tentang keutamaan orang alim itu, mesti itu bayangannya itu dirinya sendiri. Mesti yang tampil itu bayangan dia. Tapi kalau ada ancaman orang alim tidak mengamalkan ilmunya, selalu sembunyi. Enggak, bukan saya kok, saya masih santri. Itu kacau itu. Bahaya itu. Nah, di surat Kahfi itu apa? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Orang alim itu, ini bahayanya orang alim itu gitu. Enggak enak toh orang alim itu, enak toh dipikir enggak. Malah justru bahaya itu. Merasa dirinya bagus terus itu bahaya itu. Merasa dirinya bagus padahal dirinya itu adalah orang yang paling merugi. Naudzubillah. Mana tadi itu? Qala wa qala ngendika sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manut te sabane wong kusalaka ngambah sapa man dari koning dalan ya tulubu hale nyupri. Ya tulubu kang nyupri sapa man fihi ing dalem. Tarik ilman ing ilmu salaka mongko ngambahake atau gampangake sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan ilmu tariqan ing dalan minturukil jannati saking pira-pira dalane swarga. Wakolan dawuh sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi nyupri ilmu iku faridatun fardhu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam wa muslimatin lan wong Islam lan wong wadon Islam. Wa talibul ilmi utai wong kang nyupri ilmu iku yastaghfiru jalu ake ngapura lahu kadwe talibul ilim sabukulu syai abukulu syai sekabiani swici-wici hatal huta sehingga iwak fil bahri yang dalam segoro. Wa qalan dawu sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku goda manjing isuk sapa man manjing isuk sapa man litolabil ilmi krono nyupri ilmu salat mongko maca selawat utawa njaluke ngapura alahi ngatese man sinten al malaikatu malaikat wa burikalan den berkahi lahu kadhe man sapa lahu man fi maisyati ing dalem pengupa jiwane man wa burikalan den berkahi sapa lahu man fi maisyati ing dalem pengupa jiwane man di apa ya maisha-maisha itu rezekinya lah, ekonominya maksud. Waqalan dawu sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku goda manjing isuk sapa man ilal masjid maring. Maksudnya itu manjing isuk itu dia menuju gitu ya. Dia enggak harus isuk. Bahasanya saja itu. Iku goda manjing isuk sapa man ilal masjid maring masjid la yuridu hale ora ngarepake sapa man illa ayat alama angin yento bibinau sapa man khairon ing kebagusan au yu'alimhu utawa mulang sapa man ing khair mulang sapa man ing khair kana kana mengkono iku lahu tetep gadwe man iku kaajri hajjin kaya ganjarane haji tamin kang sempurna tamin kang sempurna. Makanya ojo kondo-kondo hadis iki nang tukang iku travel-travel. Ora payu kok travel e. Nah. Tong belajar nang masjid ta wis entuk ganjaran apa? Haji sing sempurna. PKBHI meradang. Waqalan dawuh sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al alim utawa wong alim wal mutalim lan wong kang bibinau iku kahadihi kaya iki-iki jari telunjuk min hadi saking gigilah jari tengah
wa jamalan ngumpulake sinten Kanjeng Nabi bainal musabbihati ing dalem antarane jari tengah walatilan jari taliha kang nyandingi apa alati yang musabbihah syarikani hale dadi sekuton loro hale dadi sekuton loro filajring dalam ganjaran wala khairu lan orano kebagusan fisairina sing dalam sekerine menungso bakdu yang dalam sakwise hikmau al-alim wal-mutalim wakolan dawu sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugdu manjingo isuk siro aliman hale wong kang alim au mutaliman utawa wong kang belajar au mustamian utawa wong kang midanget ngrungu au muhibban utawa wong kang demen lidhalika mari mengkono-mengkono iku mau kabeh alim mutalim wala takun lan ojo ana sapa sira al khamisa wong kang kaping 5 fatahlika mongko sebab rusak sapa sira. Jadi orang alim ngaji atau mutaliman atau orang yang belajar atau mustamian atau jadi pendengar atau jadi muhibban atau jadi orang yang seneng ya minimal ngelek lah cara ngaji online ini minimal ngelek melebu ora melebu sing muhib iku asih ger ngelek rungokne apa ora wis urusan buri kok ngelek sih. Jangan jadi yang kelima. Kelima iku wis gak ngalim wis kon gak diliput gak dadi wong alim gak dadi sing ngaji gak dadi sing belajar yo gak ngrungokne yo gak melok gak demen eh dadi wong sing kelima yo delok wis cara nengane wis dilewati tok lah gak direken wis lah opo iki dadi wong kelima paling paling ndak nglek aku lek ngaji ketok ning HP ketok ngaji minimal tak lek dilewati paling tidak demen aku, paling tidak demen paling tidak jadi orang yang kelima itu fatahli kalau yang kelima itu kacau itu terus gak didelok malah dilewati itu wakala ketika sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadis ini gawe konten kreator bagus dalile gawe ini wakala ngedika sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talamu belajar sira ilmu ing ilmu walimu lan mulango sira ing ilmu ana sing menungso wakala dawu sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida raaitu min dalem nalikane ningali sira riyadul jannati ing pertamanan surga fartau mongko angono sira kabeh merumput orang Jawa itu merumput tau merumput ya merumput itu apa ya? Kalau ada taman itu kita kemudian santai gitu duduk-duduk itu apa namanya? Hah? Apa? Nyuket. Singgulah bahasa nih. Merumput kalau kata orang Jawa itu merumput. Fakilan dan ucapake ya Rasulullah, ya Rasulullah. Wamalan niku apa riyadul jannah di utai riyadul jannah. Kalau ngendika sinten Kanjeng Nabi hilaku dikir. Perkumpulan dikir. Kala ngendika sinten Atok Imam Atok ya utawi hilakut dikir itu iku majalisul halal wal haram. Pira-pira majelis halal wal haram. Majelis yang dibahas di sana itu tentang halal haram. Ya kita diskusi entah itu sawir, entah itu basuh kutub atau apa itu masuk riyadul jannah. Mestinya harus dinikmati lho ndak malah ngantuk ya lebih ruwet ya. Kita itu umumnya kalau di taman kan mestinya apa menikmati lah itu pertamanan surga ini ngantuk tapi iya terus hilaku dikir itu pertamanan surga itu majelis yang di sana itu dibahas halal haram kaifa ale kaya apa tastari tuku siro apa adol siro wa kaifa tusallin kale koyo wa kaifa lan hale koyo apa tusalli salat sira wa kaifa lan hale koyo apa zakki zakat sira wa kaifa lan hale koyo apa tahujju zakat apa haji sira wa kaifa lan hale koyo apa tangkihu nikah sira wa kaifa lan hale koyo apa tutaliku nalak sira wa lan perkara
wa malan perkara sebuah kang nyerupani apa ma dalika yang menggono-menggono syirok syirok sholat zakat lahir itu. Wakalan dawuh sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'allamu belajar sira al-maing ilmu wa amalulan ngamalo sira bi kelawan ilmu. Wakalan dawuh sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'allamu belajar sira al-maing ilmu wa kunulan ono sira iku min ahli saking ahline ilmu. Wakalan dawuh sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuzanu dan timbang yaumal kiamati indalam dino kiamat apa midadul ulama'i mangsine ulama midadul ulama'i biro-biro mangsine ulama wadam syuhada ilan ketie biro-biro mati syahid ketie biro-biro mati syahid kayak kalau di Lerboyo itu pelajaran-pelajaran itu mesti nulis. Jadi belajar alfiah itu di apa disalin istilahnya. Ditulis lagi di apa namanya? Di buku itu pakai pen tutul, istilahnya pakai pen tutul. Nanti dimaknai lagi. Aslinya kalau efek apa kalau orang-orang umum mestinya artinya yang bukan pesantren itu mikirnya mesti kayak gitu itu oh, buang waktu. Coba beli jadinya kan enak tinggal dimaknain. Cara punya kayak begini ini tidak harus disalin lagi. Nanti habis itu disalin dimaknai kan mending maknai ini saja gitu. Cara orang mikir praktis kan praktisan yang model kayak begini langsung di kitabnya dimaknai gitu. Tidak apa, tidak leren disalin marengun sih dimaknai pindo itu buang-buang waktu. Gitu. Dan di Lerboyo itu ada tradisi ada pemaknaan. Jadi santri ngaji kayak di sana itu ngaji kitab itu dimaknai. Jadi kalau semisal satu halaman satu apa namanya satu baris yang model kayak begini kok tidak ada maknanya itu nanti apa istilahnya ikut ujian lagi itu. Jadi ujiannya akhir, yang lain pada pulang, dianya masih ikut ujian her istilahnya di sana itu ikut ujian her. Kalau sini mungkin kayak remedi gitu. Jadi harus penuh itu kitab itu penuh harus ada maknanya. Dulu ditanya guru kami Allahyarham itu Mbak Marzuki Dahlan marhum itu. Beliau pernah ditanya itu kenapa santri itu harus nulis lagi gitu harus nulis kitab dan harus dimaknai gitu. Ditanya beliau kata beliau itu hatta-hatta yang pintar sekalipun hatta yang kalau dites itu bisa baca tetap dianya harus apa harus nulis, harus dimaknai kitabnya, tidak boleh kosongan, tidak boleh. Itu bertolak belakang dengan santri sarang. Kalau santri sarang emang tidak boleh maknai. Kalau di Lerboyo itu harus maknai. Alim gak ngalim itu harus dimaknai. Karena dirawasi. Wong ngalim itu nung pondok itu mulai nung omah kadang orang pati ngalim. Padahal roto-roto nung pondok itu orang pati ngalim. Nah, saya ngalim dari ini mulai nung pondok orang pati alim. Lalu saya orang pati alim dari ini apa? Iya lek saiki kon kepedean nah, lah wis ngerti ya. Iya saiki. Ben mulai nang omah plunga-plunga iki artine opo. Oke, dulu ketika ditanya kenapa kok santri itu harus maknai kata Mbah Marzuki Dahlan itu petenge kitab iku padange ati. Semakin kitab itu banyak maknanya gitu. Artinya ya pokok ndak harus penuh tapi pokok ada maknanya. Semakin di sana itu banyak coret-coretannya, ada keterangan kayak begini ditulis, itu semakin peteng itu padangnya hati kata beliau. Jadi petengnya kitab itu padangnya apa? Padangnya hati. Itu dawuhnya beliau itu seperti itu. Makanya di Lerboyo itu tradisi atau orang alim itu yang pintar sekalipun tetap itu kitabnya di mana? Kenapa demikian ya? Ini lagi karena midadul ulama itu ditimbang nanti dengan apa? Damu syuhada. Tintanya ulama itu nanti di akhirat ditimbang sama damu syuhada. Ternyata apa? Ternyata masih lebih berat tintanya ulama. Ya, paham?
Kenapa tintanya ulama itu jadi keterangan yang bisa terus-menerus dinikmati oleh generasi-generasi setelahnya? Makanya ulama kebanyakan berpendapat bahwa mana afdol ulama sama orang yang mati syahid? Lebih afdol orang yang alim. Kenapa? Orang mati syahid itu ngerti fadilahnya mati syahid berkat siapa? Berkat ulama. Dia ngerti fadilahnya jihad itu karena ilmu yang dia dapat dari ulama. Makanya kata ulama, midadul ulama itu tarji ala dammi syuhada. Itu lebih unggul, lebih berat dibanding apa? Dibanding darahnya orang yang mati syahid. Ya sama bagusnya orang mati syahid itu ya ada hisapnya, apalagi orang alim gitu loh. Kalau orang yang mati syahid saja itu tidak dihisap oleh Allah, apalagi orang yang alim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladu ashrafna fatub alayna tawba tasir li kulli hub wastur lana al-awrati wa amini ruhanti wa khfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwan وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول الأدي والتناهي. سبحان الله ولا مسمى.